Hai, hey, good morning. Kalau kemarin kita itu bahas kamera yang tersemat dalam HP-HP pintar zaman sekarang, dan kamera ini tidak menggunakannya karena dia memiliki gaya tersendiri dan punya ciri khas tersendiri, tidak mau ikut dengan yang lain. Maka ini ada sebuah contoh yang kamera-kamera yang diproduksi negara sebelah sana, ya kalian tahulah, dan mungkin kalian salah satu penggunanya. Itu sedang memproduksi sebuah raut wajah yang begitu indah yang diciptakan dalam sebuah aplikasi seperti itu. Gimana keseruannya? Yuk, kita lihat. Boom. Ini ada gini nih caranya yang lu lihat. Ini nih caranya bikin muka yang sekali ngakak. Ini mungkin kalian bisa lihat sendiri kan. Kita play ya. Cus. Nah, secara gitu, lu lihat sendiri kan. Aduh, muka mereka enggak menarik lah ya kan. Tapi lu lihat aslinya. Aduh, ini mama ngapain ya, ya kan. Kamu lihat abis ini. Ya. Aduh, begitu menggoda bukan. Aduh. Oke. Nah, lihat. Begitu aja lah ya. Aduh, tidak menarik nih sebenarnya. Aduh, ini lagi. Ini cowok kan. Aduh. Udah. Kayaknya sakit mata kamu lihat. Ya, ini kamu lihat hasilnya. Kayak band Korea ke-brand gitu ya. Lihatnya enak kok. Kamu ketemu hasilnya. Ini cowok bro. Aduh. Ini mama doang cu. Pakai wig doang. Terus efek kamera yang luar biasa. Jadi tiru sih. Dan mereka niat banget gitu. Muka asli mereka seperti ini. Udah aja. Pokoknya aplikasi dan kamera zaman sekarang deh. Lebih baik kalian temuin langsung kalau jika ingin menemui suatu seseorang. Dan itu pesan saya. Sampai jumpa. Salam anti kamera jahat. Boom. Psst.